Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya sekarang ni ada sebuah laptop dari HP, iaitu HP Spectre X360 yang berharga RM6,899. Tapi ini bukanlah highlight kita untuk video kali ini. Dalam video kali ini kita nak bincang prosesor yang ada di dalam HP Spectre ni, iaitu i7-11-65G7 ataupun Intel 11 Gen. Hah? Habis cakap? Betul ke? Bukan ke Intel 10 Gen baru je keluar? Kenapa dah keluar Intel 11 Gen? Untuk mobile ataupun untuk laptop memang dah keluar Intel 11 Gen yang mereka panggil sebagai Intel Tiger Lake lah. Dan menariknya, dalam Intel Tiger Lake ni, mereka masukkan satu grafik kad yang padu habis. Mereka keluarkan satu graf perbandingan antara Intel punya grafik kad ataupun mereka panggil sebagai Intel Iris ni lawan dengan Nvidia MX series punya grafik kad, dan mereka tunjuk yang performance untuk Intel Iris lagi padu. Yang ni lah yang saya nak check dalam video kali ni. Anda bersama saya Asraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Dan kalau anda nak support channel YouTube Mona Lisa untuk equipment dan sebagainya, anda boleh langgan membership yang kami sediakan. Apa-apa pun, jom. Saya nak berterus terang dengan anda yang setiap kali brand-brand macam Intel, Nvidia, AMD keluarkan graf, saya memang skeptikal habis, sebab normally brand-brand ni dia akan tinggikan mereka punya performance, nak tunjuk yang mereka power supaya anda sebagai audience, sebagai end user beli produk mereka. Tapi bila test sebenar, anda boleh tengok review dari Linus Tech, anda boleh tengok review dari Barat dan sebagainya, memang apa yang diiklankan tu biasanya tak kena performance sebenar benda tu. So, sama juga dengan HP Spectre X360 ni ataupun yang kita nak bincang, iaitu i7 11 Gen, dia punya grafik kad tu Intel Iris, saya memang skeptical. Saya tak rasa yang dia mampu fight Nvidia MX series punya grafik kad. Tapi bila saya test, saya betul-betul, apa kita cakap lah, unexpectedly Intel Iris punya performance power. First kali saya test dengan Dota 2, sebab saya bagi tahu tadi saya skeptical sikit dengan grafik kad ni, saya test dengan setting yang paling rendah dulu, iaitu low setting lah. Bila saya test, saya agak kagum dengan dia punya performance. FPS bermain sekitar 90 macam tu, dan bila kita war yang dahsyat-dahsyat, ada combo, wombo, lakat, matatat bagai tu, dia punya FPS drop hingga 70 FPS sahaja. Then saya terus naikkan ke highest setting, FPS drop hingga 40 terus. Bila war memang dah start sangkut sikit-sikit, dia pergi main sekitar 30 FPS, but still playable lah orang kata kan. Second game saya test dengan CSGO, which is untuk CSGO ni memang kena set ke very low untuk resolution Full HD ni. Kalau naikkan sikit dia punya setting, memang ada hang sikit dan tak boleh main. But at least kalau kita rendahkan dia punya setting tu, still playable. Alright, game ketiga yang saya test ni quite demanding dia punya grafik. Walaupun sistem recommend saya untuk main dalam mid setting, tapi based on experience yang lepas-lepas, saya terus tukar ke very low lah. Yang mana boleh off, saya off terus. Alhamdulillah, Fortnite low setting Full HD, walaupun grafik tak cantik sangat, still playable. Saya mampulah kill enemy yang datang tu. Walaupun dalam video ni anda nampak saya yang kena bunuh banyak. Kalau anda nak best, nak lagi smooth, anda boleh tukar resolution ke 720p. Next, saya test dengan Apex Legends, which is kalau compare dengan Fortnite tadi, Apex Legends lagi smooth dan lagi best untuk kita layan. Dia punya grafik, walaupun kita set kepada very low, dia punya grafik tu masih lagi cantik lah, masih lagi shock untuk kita tengok. Memang masa kita terjun dari kapal terbang tu, FPS memang rendah. Even kadang-kadang kalau saya test grafik kat yang power macam 6800XT pun, dia punya FPS tu akan drop masa dia terjun tu. Tapi bila dah start main tu, okey lah. Untuk Intel Iris ni, average FPS dia 15, but the whole game saya boleh kata above 25. Kalau pro rasanya memang tak ada masalah, anda boleh jadi last man standing lah dalam Apex Legends ni. The last game yang saya test ialah PUBG. Actually semua game yang saya test ni ialah game Steam, sebab server dia pun best dan senang untuk saya download lah.
So, untuk PUBG ni kan, memang setting yang paling rendah saya main. Saya sempat kill seorang. Highlight tu. Walaupun dari segi grafik, saya consider dia okay, playable. But somehow untuk PUBG ni, saya tak tahu kenapa dia macam ada delay setiap pergerakan tu. So, saya tak recommend anda untuk main PUBG dengan Intel Iris ni. Sebelum saya bagi kesimpulan untuk Intel Iris ni, alang-alang ada laptop RM6,899 di hadapan saya ni, why not saya cerita sikit lah kepada anda tentang HP Spectre X360 ni. Basically, HP Spectre X360 ni ialah sebuah ultrabook yang mana dia nipis, ringan dan performance padu. Dia bukan target student, dia bukan target cikgu, dia bukan target marhain, dia bukan target gamer. Tapi dia target golongan profesional. Design dia memang premium habislah. Dia main dengan tema hitam keemasan dan bucu tepi ni memang diorang highlight dalam video komersial diorang. Bagi diorang benda ni rare dan cantik, siap bagi nama lagi, gem card design. Cuma bagi saya benda ni tak lawa lah, nampak jakun habis. Keycap untuk keyboard dia ni besar dan layout keyboard dia biasa, senang untuk kita adapt bila kita guna laptop ni. Of course, keycap dia ada backlit menyala dengan LED warna putih. Okay, touchpad dia bapak besar. But instead of anda guna dia punya touchpad, anda boleh terus touch dekat dia punya screen, sebab screen untuk HP Spectre X360 ni jenis touch dan dia punya touching tu precise gila. Sebut tentang screen, screen dia one of the best. Warna dia sangat lawa. Mula-mula saya keluarkan laptop ni, saya buka, saya ingatkan dia punya resolution tu 4K sebab dia punya gambar memang sharp habis. Tapi bila saya check dia punya spec, oh rupa-rupanya dia full HD je. Mungkin disebabkan dia dah calibrate benda ni sebelum jual, that's why dia punya color tu memang memukau habis lah. I.O. port connection dekat laptop ni consider sikit lah. Belah kanan dia ada micro SD card slot, lepas tu ada satu button kamera untuk kita on dan juga off, ataupun dia mereka panggil sebagai webcam kill switch. Dan ada dua port USB Type-C, satu tu untuk kita punya power. Manakala belah kiri pula, ha, ada power button dekat jam card design tu. Dan ada combo audio jack dan ada satu port USB 3.0 Type-A. Saya ada test guna Adobe Photoshop, memang tak ada masalah. Anda boleh buat banyak layer, semua proses memang smooth lah. Ini result PC Mark 10 yang saya dapat, everything above average, iaitu lebih dari 3,500 macam tu. Untuk essential, untuk productivity, digital content, semua tak ada masalah. Kalau ikutkan, result ni memang power juga untuk sebuah ultrabook. Oh yeah, laptop ni kan, dia datang sekali dengan touchpad. Kita boleh sketch semua benda dekat laptop ni dan dia boleh lipat macam ni. Cuma saya tak sempat nak test dia punya touchpad. Kita kembali kepada topik asal kita, iaitu tentang Intel Iris, yang mana sebenarnya Intel Iris ni ada dua model. Yang pertama Intel Iris Xe dan juga Intel Iris Plus. Yang kita bincang hari ni ialah Intel Iris Xe. Okay, mungkin kalau anda seorang gamer yang selalu main 4K punya gaming ataupun 144Hz, Full HD, 144fps punya game, anda akan rasa dub dengan apa yang saya kata. Habis cakap 15fps kata boleh main, 30fps kata playable, apa mengarut ni? Betul, saya tak nafikan benda tu. Tapi kita kena tengok pada posisi yang tepat. Kita kena tengok dari sudut yang betul, sebab Intel Iris bukanlah lawan kepada GTX series punya grafik card. Tak ada. Mereka just letak Intel Iris ni untuk kegunaan umum, something like that. Tapi dengan performance Intel Iris yang Intel keluarkan ni, saya yakin yang Nvidia punya MX series memang tergugat. Kemungkinan besar kalau Nvidia tak buat something dekat mereka punya MX series punya grafik card, mereka akan lupus dari pasaran. Sebab apa saya kata macam tu? Okay, katakan di hadapan kita sekarang ada dua biji laptop. Satu laptop yang guna i7 dan juga Intel Iris. Manakala satu laptop lagi dia pakai i7 dan Nvidia MX series punya grafik card lah. Dan disebabkan performance dia sama dan normally harga untuk i7 dan MX series ni dia lagi mahal, maybe RM200 macam tu. Performance dia sama sekarang, oh, performance dia sama. Takkan kita nak bayar extra RM200 untuk sekadar support Nvidia, something like that. That's why macam kalau saya, automatically saya akan go for i7 Intel Iris sebab performance dia sama kan. That's why saya kata Nvidia MX bakal pupus dari pasaran kita. Itu saya punya pendapat personal lah. Mungkin anda berbeza pendapat dengan saya. Anda boleh tulis pendapat anda dekat ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Biar boh. Jumpa lagi.